Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gacha Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Baik guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video orang asli royal belum. Jadi di sini buat yang request sudah menyebutkan bahwasannya ini adalah kehidupan orang asli Malaysia, maksudnya orang pedalaman. Kalau biasanya kita sudah melihat perkampungan yang ada di kota ataupun perkampungan yang memang kampung, tapi di sini kita akan melihat kehidupan orang-orang di dalam hutan, teman-teman. Wow, ini orang asli, orang bisa dikatakan asmat ya, atau gimana ya istilahnya. Nah di sini tulisannya adalah orang asli, dan ya sudah diterangkan bahwasannya ini kehidupan orang-orang yang memang tinggalnya itu di dalam hutan. Oke, langsung saja kita play videonya guys, let's go. Masya Allah, cantik kali. Ini pakai drone ya. Masya Allah. Nah ini mungkin di sini guys orang-orang aslinya. Nah selamat datang di Kampung Aman Damai Royal Belum. Oh namanya Royal Belum. Saya kira belum Royal gitu. Ternyata namanya ya. Oke. Okay. Oh ini pakai diesel ya? Atau gimana ya? Oh bangunannya rumahnya masih seperti ini guys. Wah wow, memang benar-benar alam ya. Dia hidup bersama alam ini guys. Oke okay, masih bawa parang seperti itu. Oke okay. Wow. Beuh. Saya paling seneng masa-masa saya juga masih usia berapa ya guys, usia masih SD atau SMP, saya sering kayak gini guys, istilahnya ke sawah-sawah, bukan sawah sih ya, hutan-hutan kayak gini, tapi bukan hutan banget ya. Nah ini nyari-nyari kayak tanaman, terus istilahnya nyari burung juga teman-teman, seperti itu. Oke ini nyari apa ya guys ya? Apa mau ditanam lagi atau gimana ya ini ya? Oke, gali-gali ini guys. Wih, ular kah? Oh, bukan. Oh. Oh, diambil akarnya mungkin ya? Saya nggak paham ini dia ngambilnya apa ya, teman-teman? Karena ya kayu terus digali, diambil akarnya. Nah ini kita nggak tahu ini untuk apa gitu loh. Wih disimpan. Oke dibuat apa ya guys ya. Oke langsung saja kalau teman-teman istilahnya paham langsung aja komentar, ini buat apa akarnya ini teman-teman. Oke masya Allah ya. Oke itu yang kecil-kecil tadi masih dibawa. Oke nah di sini masih istilahnya itu ya akarnya tadi ini. Nah guys ini untuk apa ya? Eh apa dimasak guys atau gimana ya, saya kurang paham ini. Ini namanya kayu apa? Oke okay. On. Oh iya masih pakai genset ya, enggak pakai dari listrik ya. Oke, masih seperti ini penampakannya. Oh, iya. Oke. Ini anak-anak seperti ini nih, masya Allah. Oke, makan apa adanya, guys. Tentu mereka ini lebih bahagia daripada kita semua tentunya. Woi, bahasanya ini gak ngerti udah, guys. Oke, ngelipat baju juga. Oke, okay, I am Adams. Asik, kaosnya asik banget. Oke, okay. Nah kayak gini nih, muka nggak bocor ya teman-teman. Oh, ini pergi sekolah pagi-pagi, masya Allah. Oke, okay. Di pedalaman seperti ini masih sekolah ya guys, istilahnya ada sekolahan dari pemerintah tentunya ataupun dari kerajaan Malaysia itu disediakan. Oke, okay. Ada sampan juga. Alright. Wush, mantap ini kayak film-film Laskar Pelangi ya kalau di Indonesia ya.
Mantap kali, ya Allah, lewat perairan seperti ini. Ini sungai atau apa ya? Kalau laut kan ada ombaknya, mungkin ini danau atau sungai ya guys. Wow. Alhamdulillahnya mereka masih apa namanya itu terjangkau dengan pendidikannya. Jadi apa namanya ya, masih bisa berkembang nantinya guys, insya Allah. Oke, seperti itu tempat tinggal mereka itu seperti itu, ya Allah. Oke teman-teman, aduh, hey teman-teman, ini teman-teman kita semua ini guys. Alright, ini naik apa ya, perahu kecil apa ya, skoci atau apa ya, kalau di Malaysia manggilnya apa guys, kalau di tempat saya itu sampan ya. Oke, okay. Wih, jauh kali juga nih. Sekolah Kebangsaan Sungai Tiang. Oh, telat tak? Tak, belum lagi nih. SKST boleh. Apa tuh guys, SKST guys? Oh, dikasih roti. Oh, guys, ini wajah-wajahnya kayak orang-orang Papua gitu ya. Oke, okay, apa itu? Makan apa itu? Oh, ini bagus juga ya guys, istilahnya gizinya terpenuhi mereka ini dengan di sekolah dikasih roti ya, dikasih apa kering-keringan kayak gitu tadi, terus dikasih apa namanya itu makanan-makanan. Wow, bendera Malaysia ya, sebelahnya itu bendera apa ya guys, mungkin bendera di tempat-tempat ini, di apa, entah Kelantan atau apa gitu, tapi saya kurang paham di sini. Oke, ini acara belajar mengajarnya mungkin, oh di sekolah nih mungkin apa ya, briefing atau apa ya. Oke, ini acara belajar mengajar, masya Allah, menjaga dan melindungi. Oke, ini ada soalan-soalan. Oke, ini memang tak ada suara. Ah, ini ada dah. Okay. Ini soalannya sapi makan apa? Makan rumput. Okay. Okay, face-face-nya ya. Yang best. Oi, itu apa namanya itu? Ayo semua bergembira bersama Didi and Friend. Masya Allah, ini kalau dikembangkan guys, dikasih YouTube aja, dikasih channel anak-anak seperti ini, istilahnya diproduseri, diapain ya, istilahnya dikasih fasilitas untuk nge-YouTube ya, YouTube musik tentunya di sini, karena mengasah otaknya mereka-mereka ini dan juga melatih mentality mereka ini. Ini suaranya pasti bagus-bagus guys. Ini mungkin mainan dulu-dulu. Bele 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 bele. Oke. Oke. Ding ding ding. Bele bele bele. Oke, enggak kedengeran guys. Oke, udah balik lagi. Wih, mandinya pun enak kali ini. Hei, pakai bambu. Wih, makcik-makcik nih, best lah nih. Tak ada lah perkotaan macam ni, tak ada ya makcik-makcik yang hebat macam ni. The best lah. Aduh. Kalau orang kota naik di situ guys, wih, di nak jatuh, pasti jatuh. Ini makcik ni, masya Allah. Sambil mencuci baju ya, dia putar-putar jalan-jalan lah. Bestnya iya, budak-budak anak kecil nih. Makcik jangan buka. jangan. Okay. Okay. Oh, ini tadi guys, ini dibuat apa, minuman mungkin ya, herbal-herbal gitu ya.
Ya ada bule-bule. Eh senang lagi sini. Ya ada bule, mat saleh nih. Oke, okay, oh dijual guys. Oh ini apa nih, perahu ke? Oh iya. Weh bestnya nih pemandang. Oh iya, mancing senang sekali. Ini dibuat YouTube juga bagus guys. Istilahnya mancing-mancing di sini ini. Aduh banyak sekali ya mancingers mancingers ya. Weh ini anak pang ini anak pang ini. Masya Allah. Hey. Tuh guys, berenangnya pakai bambuan. Kalau kita pakai pelampung dari plastik itu guys. Kalau ini malah aman ya, istilahnya tidak mengotori nantinya. Dan itu dari kayu. Wush, Masya Allah. Bunga ini, pohon apa ini guys? Cantik sekali guys. Oke, sudah selesai ya. Oke. Oke guys, sudah selesai. Alright, dan di sini ya dari G Husein teman-teman, G Husein ya. Langsung aja di subscribe teman-teman untuk channel G Husein ini untuk mensupport mereka agar terus-menerus memberikan sajian-sajian yang memang istilahnya itu bagus ke depannya seperti itu. Oke, kita tengok komentar dinonaktifkan teman-teman. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Oke, cukup sekian saja reaction kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.